Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alkana kelas 11 IPA 1 ingin melakukan percobaan laju reaksi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aditya Saputra. Nama saya Aisyah Bella. Nama saya Adina Widara. Nama saya Tika Martiani. Nama saya Aliana. Oke, supaya tidak banyak basa-basi, kita langsung lakukan percobaan. Untuk percobaan yang pertama, kita membutuhkan 2 buah gelas air mineral secukupnya dan 2 buah jeskul. Yang satu sudah dihaluskan dan yang satu masih utuh. Dan untuk menghitung laju reaksi, kita menggunakan stopwatch. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menggunakan jeskul yang sudah dihaluskan. Karena urung pun. Ini waktu untuk percobaan laju reaksi yang pertama. Dan untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan jeskul yang masih utuh. Dan ini waktu yang dibutuhkan untuk percobaan yang kedua. Untuk percobaan kedua, kami membutuhkan beras kue, cuka, balon, dan 1 buah botol. Pertama-tama, tuangkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon. Lalu masukkan ke dalam botol yang berisi cuka. Lalu tuangkan.
waktu yang dibutuhkan laju reaksi yang kedua. Untuk percobaan yang kedua masih menggunakan bahan yang sama, yaitu soda kue, balon, air cuka, dan satu buah botol. Tetapi penggunaan soda kue ditambah menjadi 2 sendok teh. Pertama, masukkan soda kue ke dalam balon. Lalu masukkan ke dalam botol. Ini adalah waktu percobaan untuk yang kedua. Untuk percobaan yang ketiga, kita membutuhkan air panas, gelas plastik, dan adonan saring. Pertama-tama masukkan air panas ke dalam gelas plastik. Lalu masukkan adonan saring. Waktu yang dibutuhkan untuk percobaan yang ketiga. Dan untuk percobaan yang terakhir, kita membutuhkan 1 gelas air dingin dan adem sari. Waktu yang dibutuhkan untuk percobaan yang terakhir. Sekian percobaan laju reaksi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.